Hasil sementara, pertandingan final, China Open 2024, hari Minggu, 22 September. Di babak final ganda putri, Li Yijing, Luo Sumin, berhasil mengalahkan sesama ganda putri Cina, Li Wenmei, Shang Shuxian, dengan skor 11-21, 21-18, dan 21-11, dalam durasi 1 jam 11 menit. Dengan demikian, Li Yijing, Luo Sumin, berhasil menjadi juara China Open 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar keduanya di tahun ini. Di partai final kedua, ganda campuran Malaysia, Go Sun Huat, Lai Shefon Jemie, akan menghadapi wakil Cina, Feng Yanze, Huang Dongping. Pertandingan final ganda campuran dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dan rekor pertemuan 0-1 untuk keunggulan Feng Yanze, Huang Dongping. Di pertemuan terakhir mereka, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil menang dengan skor 21-12 dan 21-5. Di partai final ketiga, tunggal putri Cina, Wang Ziyi, akan melawan pemain Jepang, Tomoka Miyazaki. Pertandingan final tunggal putri dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai final keempat, tunggal putra Jepang, Kodai Naraoka, akan melawan tunggal putra Cina, Wang Hongyang. Pertandingan final tunggal putra dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan kedua tunggal putra, 2-1, untuk keunggulan Kodai Naraoka. Namun di pertemuan terakhir mereka, Kodai Naraoka harus kalah dengan skor 19-21 dan 11-21. Dan di partai final kelima, ganda putra Malaysia, Goh Zifei, Nur Izzuddin, akan melawan ganda putra Cina, He Jiting, Ren Xiangyu. Pertandingan final ganda putra dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan kedua ganda putra, 1-2, untuk keunggulan He Jiting, Ren Xiangyu. Di pertemuan terakhir mereka, He Jiting, Ren Xiangyu, berhasil menang dengan skor 21-16, 9-21, dan 21-17.